Baiklah, De Gaulle. Apakah kau sudah siap? Siap, bos. Baiklah kalau begitu. Ayo kita mulai. Baik, bos. Baiklah. Ayo, aku sudah tahu posisinya. Baik, bos. Sekarang, rasakan ini. Hiya. Wow, luar biasa. Bos memang hebat. Lagi-lagi, aku ingin lebih lagi. Baik, bos. Ayo, usahakan lebih cepat. Hatta. Ada apa, Miguel? Hatta, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Diam kau. Jadi begitu, kau telah dikalahkan oleh anak SMA Captain itu. Hah? Iya, aku telah dikalahkan oleh mereka. Hah, sekuat apa dia sebenarnya? Mereka main keroyokan, oleh sebab itu aku kalah. Apa? Keroyokan? Bukankah waktu itu aku suruh kau tidak main keroyokan dengannya? Iya, kami tidak keroyokan, tetapi dia memanggil teman-temannya sehingga dia mengeroyokku dan mereka mentertawakanku. Hah, apakah benar yang kau katakan itu? Aku selalu berkata benar kepadamu, Atta. Ayo, kita balas dendam. Benar tidak, teman-teman? Kita beri pelajaran anak SMA Captain itu. Benar tidak? Benar. Benar. Diam. Kenapa, Atta? Apakah kau takut melawan mereka? Takut? Aku tidak takut melawan SMA manapun. Baiklah kalau begitu. Ayo kita balaskan dendam Miguel. Kita bantai mereka semua. Nah, itu baru pemimpin kami. Benar, itu baru pemimpin kami. Dia mudah sekali terprovokasi. Baiklah kalau begitu, kita akan undang mereka untuk datang ke sekolah kita. Kita akan mulai tawuran di sini. Supir bus membawa 2 penumpang, kemudian ditambah lagi 2 penumpang. Berapakah umur supir bus? Sepertinya ada orang di luar. Pertanyaan macam apa ini? Tidak masuk di akal. Ada Kak Carolina. Ada apa, Kak? Oh ya, Jambul. Bisakah aku minta tolong pada kau? Minta tolong apa, Kak? Tolong panggilkan Alok ya. Aku ingin bertemu dengannya. Ah, baik, Kak. Akan aku panggilkan. Bang Alok. Bang Alok. Ada apa, Jambul? Kenapa teriak-teriak? Begini, Bang. Ada Kak Carolina di luar menunggu Abang. Oh, Carolin. Iya, Bang. Alok mau kemana itu? Apa yang sedang mereka lakukan? Carolin. Halo, sayang. Halo juga, sayang. Ternyata dia benar-benar sudah jadian. Mau kemana kita hari ini? Mainlah. Yaudah, skui. Yaudah, kamu temenin aku kencan ya. Iya, aku kan selalu menemani kamu kok. Yaudah, skui. Yaudah, aku yang milih tempat ya. Ayo, ikuti aku. Baiklah. Bagaimana ini? Sialan, kenapa semua ini terjadi? Aku harus bagaimana? Aku bingung. Sepertinya aku harus merahasiakan ini. Maxim, apa yang kau lakukan di sini? Woi, kau mendengar aku tidak? Alok. Maaf Alok, aku tadi melamun. Memangnya kau kenapa melamun? Apa yang kau lakukan di sini? Gimana ya? Kau punya masalah? Ceritalah sama aku. Aku akan mendengarkannya. Siapa tahu aku ada solusinya. Bukan masalah sih. Terus gimana ya ngomongnya? Udah, cerita aja sama aku. Aku siap mendengarkan kok. Baiklah. Gini ceritanya. Sudah pagi ternyata. Saatnya mandi. Selamat pagi, Maxim. Ayah, pagi ayah. Kamu nih, mandi sana. Ini mau mandi ayah. Ayah, Maxim udah mandi nih. Nah, gitu dong, kan ganteng. Oh ya, ayah. Ibu kemana?
kok dari pagi gak kelihatan? Oh, ibu kamu, biasa lah, udah ke pasar dia. Kamu gak sekolah? Ini mau berangkat sekolah ya? Yaudah, sekolah yang bener ya. Yaudah, Maxim berangkat dulu ya. Yo, hati-hati. Maxim sayang ayah. Ayah juga sayang Maxim. Udah, sekolah sana. Woi, berhenti. Hah, kalian anak SMA terkuat. Mau apa kalian ah? Apa yang kalian lakukan di sini? Hah, aku kemari ingin menantangmu duel. Iya, benar. Hah, duel? Kau kan udah kalah sama aku. Hah, aku belum kalah oleh orang pengecut seperti dirimu yang berani memukul dari belakang. Hah, pengecut? Bukankah kau lebih pengecut daripada diriku? Hah, aku tidak sepengecut itu. Baiklah, kembali ke inti cerita. Aku ingin menantang SMA-mu melawan SMA-ku. Kami tunggu di sekolahan kami. Jika kalian tidak datang, kami akan membuli siswamu setiap harinya. Hah, aku tidak punya waktu untuk membahas itu. Hah, pikirkanlah baik-baik. Sudah, aku tidak ada urusan dengan kalian. Minggir, aku mau berangkat sekolah. Kau takut ya? Takut, mimpilah. Udah, minggir. Hei, jika kau tidak datang, sekolahanmu akan hancur. Begitulah ceritanya. SMA terkuat menantang SMA kita. Apa yang harus kita lakukan, Alok? Sudah jelas, kita akan bertarung. Kita akan mengalahkan mereka. Kita? Apakah kau yakin? Cuma berdua? Apa yang kau pikirkan, Maxim? Mana mungkin kita berdua, Maxim? Aku akan mengajak anak-anak untuk bertarung bersama kita. Bukankah kau adalah pemimpin SMA Captain? Apakah kau sudah lupa? Tentu saja, kami akan mengikutimu. Terima kasih, Alok. Baiklah kalau begitu, pertarungan antara dua SMA terkuat akan segera dimulai. Yo, kau benar. Hah, kalau begitu Alok, ayo kita berlatih dan kita kumpulkan anak-anak untuk ikut bertarung. Yo, aku akan mengumpulkan anak-anak dan kita akan berangkat setelah pulang sekolah. Akhirnya mereka datang. Udah, pulang aja, mukanya culun-culun gitu semua. Sana, minta susu sama mama. Kami tidak akan kalah oleh orang-orang seperti kalian. Baiklah kalau begitu, bersiap semuanya. Serang! Ya! 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 Kau tidak apa-apa teman, bangunlah. Kau tidak apa-apa. Maxim, ayo berduel denganku. Berduel denganmu? Rasakan ini. Baiklah, ini pertarungan satu lawan satu. Yang menang akan menjadi yang terkuat di Bermuda. Ayo kita buktikan SMA manakah yang terkuat di Bermuda ini. Majulah Hatta, aku akan mengalahkanmu dengan satu pukulan. Akulah yang akan mengalahkanmu dengan satu pukulan. Ayo kita buktikan sajalah. Ayo, serang! Yo! Yo!
Berhenti semuanya! Pemimpin kalian sudah aku kalahkan! Jika tidak ada yang terima dengan kekalahan pemimpin kalian, maka majulah sini, berduel denganku, satu lawan satu! SMA Captain menang! Aku tidak menyangka aku bisa menang. Baiklah semuanya, ayo kita rayakan kemenangan ini. Paket. Akhirnya. Sudah. Akhirnya kita menang. Iya, aku tidak menyangka kita bisa menang. Aku juga tidak menyangka. Sudah. Ini semua berkat kekuatan satu sekolahan. Kau benar. Ini juga berkat kau, Maxim. Kau adalah pemimpin yang hebat. Kau bisa mengalahkan si Hata itu dengan satu pukulan. Dan sekarang kau yang terkuat. You know.